tangan dapat dulu. Tolong dibakar ya mas, luruskan tangan dapat dulu. Apapun apanya sudah ada dari lama. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Betelah si kayu api. Apa yang diperintah mudah-mudahan terjadi, izin daripada Yang Maha Kuasa. Jangan minta tolong yang tahu doanya, tidak usah diganggu nanti, Pak. Ini hanya hiburan, saya mau kasih berdiri, saya bangunkan binatangnya. Lihat cara dia berdiri nanti, ini tidak mati, Pak. Memang seperti patung dia punya bentuk karena dia tidak bergerak kalau orang melihat sekilas. Tetapi sesungguhnya Anda tengok ini. Ini kembang kentis perutnya. Tanda dia masih hidup dan bernapas. Tetapi lihat cara dia berdiri. Mari saya coba mainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Sudah siap manusianya? Coba angkat tangan kanan. Turunkan. Angkat tangan kiri. Turunkan. Coba angkat kaki kanan. Turunkan. Angkat kaki kiri. Turunkan. Sudah siap? Mari. Kalau sudah siap, coba langsung deh. Manusianya dibangunkan, langsung berdiri depan sana. Supaya nggak usah lama-lama. Saya cobakan langsung. Mudah-mudahan. Ya, ini sore kita coba bermain menghibur masyarakat di sini. Secara terbuka gratis. Jadi, langsung manusianya dibungkus, ikat kuat-kuat, ikat mati deh. Berdirikan ikat itu manusia. Sebab saya mau kasih contoh dengan ini binatang. Lihat, apabila manusia berdiri tegak nanti, Pak. Anda tengok ini binatang pun berdiri tegak seperti manusia. Tidak percaya, mari Anda tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, mari saya coba bangunkan. Coba minta tolong. Semuanya boleh injak tali. Jangan jauh melihat, sebab kalau jauh tidak kelihatan. Ini perhatikan cara berdirinya, Pak. Ada yang bilang anak muda itu kan pakai remote. Nah, itu kan pakai batu baterai, maka dia berdiri. Mari saya coba kasih tengok ini. Kalau Bapak tidak percaya, maka tengoklah setidaknya itu sebentar saja. Sebab saya bermain pun tidak lama. Sudah siap itu deh. Ikat manusianya yang kuat. Ikat mati. Sekarang saya bangunkan, saya coba langsungkan saja. Tolong aturkan semuanya ini deh. Kalau sudah selesai diikat, tolong aturkan ini. Saya mau kasih tengok. Kotanya ditaruh seperti biasa. Airnya, nah itu seperti itu. Baru kita coba bermain. Lihat dan perhatikan ini, Pak. Maju, indah tarinya. Lihat bagaimana berdiri ini binatang seperti manusia. Sudah siap manusia ini? Betul-betul? Coba geleng kepalamu dulu. Stop, sudah siap? Sekarang konsentrasi. Tenangkan hatimu. Kuatkan jiwamu, jangan sampai salah kamu bermain. Apabila salah kamu bermain, maka kamu akan celaka. Sudah siap? Mari. Boleh maju, Pak. Yang di depan, Ibu maju aja. Nih, lihat. Kalau tahu nggak kelihatan, nggak saja tarinya. Lihat bagaimana caranya perlu. Cuma jangan masuk ya. Saya tahu, Pak. Negara punya hukum, daerah punya wilayah. Maka ini sore saya punya hiburan pun ada batasnya. Nggak saja tarinya. Nah, lihat cara berjalannya ini. Lihat cara dia bergerak, cara dia berdiri. Sudah siap, deh? Baca doanya, jangan salah, deh. Ila bil ajal ila bil bakar. Ila bil ajal ila bosun pecah. Jikalau ajalmu belum bisa dimatikan, maka nyawa kamu belum bisa dicabut. Sudah siap betul-betul? Sekarang saya coba gunakan dulu, Pak. Saya punya yaitu alat. Alatnya apa, anak muda? Hanya sekelas air dan doa. Yang sebentar akan saya gunakan untuk membius manusia. Saya akan tenangkan jiwa anak ini. Sebab ini laki-laki, Anda tengok. Perhatikan dengan jelas rambutnya pendek. Nanti apabila Tuhan saudara lihat manusianya saya bungkus dalam waktu 10 menit, Anda tengok ini anak berubah menjadi perempuan cantik. Rambutnya panjang, kukunya panjang. Saya tidak percaya, tengoklah dengan jelas, saya coba buktikan. Coba nanti kalau berubah, teman-teman tidak perlu jatuh cinta. Sebab ini laki-laki, Pak, bukan perempuan. Tapi ada yang tanya, anak muda benarkah bisa berubah? Saya coba mainkan. Tolong satoran ambil airnya bawah sini. Sudah siap betul-betul? Mari sekarang saya coba. Taruh sebelah sini congkori. Sudah siap, deh? Sekarang saya coba gunakan dulu. Saya coba mainkan, saya tenangkan jiwa manusianya.
saya pius, tapi maaf permisi ya Pak. Saya pius ini tidak pakai mantra, tidak Tuhan Saudara menggunakan campi. Saya pius manusia hanya menggunakan air dan yaitu doa. Sudah siap? Sekarang siapkan semuanya, mari siram deh. Siram dari kepala sampai ujung kaki. Sudah disiram, sekarang kita coba bermain, langsung aturkan semua di sini. Perhatikan dengan jelas, sekarang saya coba lihatkan, saya gunakan pakaian. Lihat pakaian alat itu deh ya, nih perhatikan dengan jelas. Cara menariknya itu perhatikanlah lihat, seperti apa. Maka perhatikanlah itu alat yang baik, supaya lebih baik. Jangan sampai asap seperti itu madam. Sudah siap deh, coba geleng kepalanya. Sudah? Mari sekarang saya coba, mari saya coba bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan kepada penonton selamat menonton, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan ini sore dapat Anda menonton pertunjukan dari saya. Tadi sudah siap manusianya, mari saya coba rubah. Benarkah manusianya berubah? Sekarang Anda tengok, tidak berubah manusia, penonton televisi bersuara yang ramai. Semua penontonnya berdiri sejenak. Sekarang saya buka manusianya, Pak. Benarkah ini anak manusia berubah di dalam hiburan saya? Tali yang sebelah kiri kasih kemari satu jengkal, yang di depan satu jengkal. Sebab saya buka cuma sekali wajahnya. Lihatlah dengan jelas wajah ini anak. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, kukunya panjang. Ini bukan perempuan biasa. Maju semua injak talinya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diambil gambarnya. Injak talinya. Perhatikan alat itu. Kalau sudah, supaya tidak usah saya kasih tahu. Lihat, ini perhatikan. Ini wajahnya. Benarkah ini anak berubah? Cuma jangan masuk. Nah, kalau masuk offset. Iya. Kalau ada wasitnya, Bapak kena kartu kuning sama merah. Mari. Sudah itu taruh aja, Mi. Fotonya taruh. Nah, seperti itu. Apa yang sudah dimainkan, ya sudah. Saya mau kasih lihat ini. Supaya atur lebih baik. Maka kita coba di sini, Pak. Saya rubah ini anak. Banyak orang tidak percaya manusia berubah. Tetapi ini sore dengan mata Bapak bisa melihatnya. Mari sekarang saya kasih lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda benar baik. Jangan-jangan nanti manusia pakai topeng. Ini tidak pakai topeng, Pak. Ada bilang pakai rambut pasangan. Ini tidak pakai rambut pasangan. Ini laki-laki yang saya rubah.
tetapi nanti wajahnya cantik, rambutnya panjang. Nah, itu kan perempuan yang dirubah. Ini laki-laki. Kalau ada penonton yang baru datang, Pak, ini saya buktikan dulu. Saya lihatkan wajah aslinya. Ini kalau Anda ingin tengok wajah asli anak, ini laki-laki. Tapi ini rambutnya berubah, Pak. Wajahnya ini berubah. Lihat, rambutnya ini pendek, nanti panjang. Cantik wajahnya, tidak berkumis semacam ini. Mari saya coba main. Mari Anda lihat. Benarkah berubah? Tidak berubah, penonton boleh bubar surat yang ramai. Tapi satu pesan saya, kalau dia berubah nanti, penonton tepuk tangan ramai-ramai. Supaya yang bermain tambah semangat, yang nonton nampak ramai. Sekarang lihat cara dia berubah, ikat kembali. Mari, sekarang kita lihatkan. Perhatikanlah cara berubahnya. Ada yang bilang anak muda ini sulap. Saya tidak pandai bermain sulap. Kalau begitu sihir, saya tidak bermain sihir. Sihir sangat dibuka oleh Allah. Mari saya coba bermain sejenak. Kalau bukan sihir, lantas apa ini? Yang saya gunakan adalah ilmu perasaan, ilmu aman dan iman. Aman kepada bangsa, beriman kepada Allah Tuhanku. Sekarang saya coba rubah manusianya. Ini janji saya, Pak. Tidak berubah, itu ada batu di depan besar-besar boleh dilempar ke dalam. Tapi janji, kalau berubah tepuk tangan rame-rame, tidak usah sawer sumbang. Sudah, Mi? Sekarang kita coba buka potinya.